Terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Jika kalian ingin belajar trading gratis, kalian langsung saja klik link deskripsi di bawah ini, yaitu Cerberus. Setelah kalian klik, tampilannya akan seperti ini. Atau bisa kalian download di Play Store dengan nama Cerberus. Kalian scroll ke bawah dan kalian daftar ya. Bagi yang nggak punya akun, masukkan username kalian, password, nama, nomor HP, dan kode referral. Setelah itu kalian klik register. Dan jangan lupa untuk nomor handphone adalah nomor handphone kalian yang aktif. Kode referral dikosongkan tidak apa-apa. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Dan jika kalian ingin mengetahui sesuatu tentang entitas atau belajar trading, kalian langsung klik tutorial dan arahkan sesuai dengan apa yang kalian mau. Entah itu Indodax, entah Binance, entah itu OKX atau Cerberus itu sendiri. Dan kalian bisa langsung belajar trading di dalam sini. Dan apabila kalian ingin mengikuti Cerberus alias copy trading otomatis, kalian langsung bisa hubungi nomor di bawah ini dengan tampilan biaya per tahun 3 juta rupiah untuk member reguler dan 30 juta rupiah untuk member eksklusif. Dan jika kalian masih tidak mengerti tentang apa itu Cerberus, tinggal kalian klik tutorial, lalu arahkan ke Cerberus, dan kalian klik apa itu Cerberus. Dan silakan luangkan waktu kalian 20 menit, jangan di skip, maka kalian akan mengerti apa itu Cerberus. Dan selamat menonton materi kali ini. Salam traders, balik lagi sama saya, Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini kita akan bahas seperti biasa kemanakah arah harga Bitcoin selanjutnya. Tahan tinti, saya mengingatkan bagi kalian pendatang baru atau bagi kalian pendatang lama tapi belum ngerti juga, masih goblok ya. Gua Andi Firmansyah, Cerberus expert student class, ini analisisnya tentang harian scalping. Jadi kalau kalian melihat video saya sebelumnya nggak akan nyambung, walaupun memang clickbaitnya sampai naik turun dan sebagainya itu nggak akan nyambung. Sekali lagi, ini adalah daily trading. Kalian cek video-video saya sehari-hari, itu memang daily trading. Jadi video ini tidak ada representatif dari investasi jangka panjang dan nggak akan nyambung kalau kalian menjadikan satu alat tolak ukur untuk investasi ke depan, mau short ataupun long. Di video saya terakhir saya sudah bilang ya bahwasanya saya akan ambil open posisi di area 57.000 bawah atau 58.000 atas. Nah, terbukti kemarin harga ini menyentuh sekitar 57.000-an dan saya akan take profit di 59.000. Tepatnya video kemarin saya bilang seperti ini. Kesimpulan di video ini, saya akan ambil open posisi long di area 58.000 kecil dan 57.000. Jadi di area 57.000 sampai ke 58.000. Oke, itu ya. Dan sekarang terbukti harga mencapai hampir 60.000 dan sekarang bertengger di 59.200. Sekalipun kalian ketiduran untuk take profit, sekarang sudah take profit ya. Dan sekali lagi analisis saya tidak pernah salah. Aku suka. Oke, kita akan lanjut ke dalam daily trade-nya, oke? Untuk di dalam fundamentalnya, di dalam US Dollar Index ini minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin Dominance ini plus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Bitcoin Exchange Balance ini minus, harusnya Bitcoin naik. Untuk Crypto Fear and Greed Index ini minus, harusnya Bitcoin turun. Untuk fundamental 3-1, 3 mengatakan naik, 1 mengatakan turun ya. Coba kita cek secara likuidasi dulu, kira-kira ada nggak sesuatu yang menarik? Menurut saya ada sih, karena ada terjadi impact ya, impactnya. Tapi impactnya di video saya kemarin kan saya udah bilang ya, bahwasanya kalau ke 60.000 atau ke 61.000, tepatnya di kata-kata yang ini nih. Dan jika terjadi impact ke 60.000 dalam satu kali candlestick dalam satu jam nih, bila misalkan ini tiba-tiba ke 60.000, ini bisa dipastikan ke area 61.000. Kalau ke 61.000 impact benar-benar satu candle, itu bisa dipastikan akan terjadi instant buy yang menuju ke arah 64.800. Nah, saya bilang tuh kalau ke 60.000 dan 61.000 impact, itu kemungkinan langsung ke 64.000, tapi ternyata gagal ya. Di reversal sekitar area 60.000, ini nggak nyampe 60.000 guys. Di reversal sekitar 59.900-an, oke? 59.500-an. Dikit lagi ke 61.000 akan menjadi ke 64.000 secara instan, ya. Kita coba cek liquidity heatmap, wih. Untuk 1 jam Solana, wih, ada apa dengan Solana? Untuk 4 jam masih Bitcoin. Untuk 12 jam Ethereum. Untuk 24 jam masih Bitcoin, berarti masih
eranya Bitcoin belum altcoin. Nah, coba kita cek likuidasi chartnya, itu di hari kemarin ini rada-rada mendominasi ya. 178 juta untuk likuidasi long dan 37 juta untuk likuidasi short ya. Hampir 200 juta orang terlikuidasi yang open posisi long ya, karena memang dump ya, dump di area sekitar nih dari 60.000 ke 56.000. Orang-orang panik dan orang-orang mungkin memakai leverage yang tidak masuk akal, oke? Okay? Dan untuk yang hari-hari kemarin ya, 24 jam sebelum ini adalah 71 juta 56 juta. Seimbang. Artinya paus belum mendapatkan apa-apa. Nah, ini nih bisa menjadi alat tolak ukur. Dari kejadian yang likuidasi chart yang 170 juta atau kita taruhlah 200 juta, itu kan terjadinya di sini nih, guys. Di daerah 60.000 ke 56.000. Nah, selanjutnya likuidasi chartnya ini seimbang malah. Padahal ini nih seimbang nih ya. Ini nih seimbang. Di dalam area 71 juta dan 56 juta. Padahal ini sudah terjadi impact loh dari 56.000 ke 60.000. Ini sudah lumayan naik gitu guys. Dari 56.000 ke 60.000 ini udah sekitar 4.000 dolar, sekitar berapa puluh juta tuh, 60 juta. Tapi anehnya belum ada likuidasi chart yang cukup signifikan. Itu tandanya seperti apa, Bang? Tandanya paus belum puas, paus belum kenyang, cukong belum kenyang. Artinya biasanya akan dinaikkan kembali, bukan dinaikkan ya, akan dilanjutkan tren sebelumnya. Tren sebelumnya kan ini nih, naik nih dari 56.000 ke 60.000 nih. Ini kan naik nih, biasanya. Jadi total likuidasi chartnya ini bilang bahwasanya Bitcoin akan naik. Untuk fundamental bilang Bitcoin akan naik, untuk likuidasi chart bilang Bitcoin akan naik. Nah, coba kita lihat order book apakah bilang sama juga. Kalau order book nuntun dan dia mengatakan iya, ya udah, berarti saya akan ambil open posisi long. Cuma dia ngaruh banget ya, seperti biasa di old version dan kita ubah skala 100. Saya lebih percaya dengan order book ya. Kalau fundamental bilang naik, total liquidity chart bilang naik, tapi kalau order depth chartnya ini nggak bilang naik, saya lebih percaya order depth chart. Karena order depth chart ini adalah sesuatu yang belum terjadi. Berbeda ya, order depth chart yang ternyata ya. Ini dengan total sekitar 8.000 Bitcoin atau 9.000 Bitcoin dengan versus 15.000 Bitcoin. Oke, memang secara angka masih menangan warna hijau ya, akan ditekan. Tapi kalau kalian ceknya, lebih vertikal mana antara merah dan warna hijau, ini lebih vertikal warna merah. Jadi sebenarnya paus atau beberapa cukong ini menolak untuk harga naik ke atas ya. Karena apa? Bentuk vertikal, kalau kalian cek video kemarin itu vertikalnya beda deh. Vertikalnya beda nih, coba ya. Kalian bandingkan ini deep chart kemarin dan ini deep chart sekarang. Kalau deep chart kemarin itu area sini itu rada landai, bukan vertikal seperti warna merah sekarang. Lebih vertikal warna hijau daripada vertikal warna merah. Nah, kalau sekarang nih lebih vertikal warna merah daripada warna hijau. Itu menandakan bahwasanya ketidak mauan atau penolakan atau reversal untuk harga naik. Dan biasanya reversalnya di area sekitar 61.200. Nah, ini ya. Secara data ini Bitcoin akan dinaikkan ke di atas 60.000 dulu ya, di atas 60.000 dulu. Setelah itu akan dijatuhkan kalau tetap di chart-nya seperti ini, oke? Okay? Jadi untuk bagi kalian yang open posisi long, kalian take profit di area 60.000. Tapi kalau terjadi impact sampai 63.000 nih, sampai landainya 63.000, ya pasti langsung tembus ke 68.000 atau bahkan ke 70.000. Oke, okay? Kayak begitu ya. Coba kita satu padukan antara teknik analitikalnya ya, teknik analitikal ya yang dipakai pasaran lah ya. Bang, lo kok lu enggak pernah tarik-tarik garis ya? Maaf apa aja ya, tarik-tarik garis itu hanya untuk pemula. Bang, lu kok enggak pernah pakai measure? Maaf apa aja, measure itu juga untuk pemula gitu kan. Loh, kenapa untuk pemula, Bang? Saya pakai teknik analitikal, saya pakai measure. Tapi kalau lu udah belajar trading lebih dari 5 tahun atau bahkan menyentuh 10 tahun, lu gak akan perlu tarik-tarik garis. Serius deh, lu gak akan perlu tarik garis, lu gak akan pernah ngitung measure. Kenapa? Udah hafal di luar kepala gitu. Bagi anak matematika, anak fisika pasti paham deh. Gak usah nulis-nulis coret-coretan. Misal anak matematika, luas lingkaran PR kuadrat atau luas persegi apa, luas segitiga apa, setengah alas kali tinggi misalnya kayak gitu ya. Dia gak perlu nulis tuh setengah alas kali tinggi atau PR kuadrat, gak usah nulis. Tinggal langsung hafal di atas kepala. Kalau lingkarannya itu 10, oh berarti ini harus kesini. Oh, kalau hasil lingkarannya 20 diameternya, oh berarti hasilnya kayak gini. Sama seperti saya juga kalau melihat nih, saya pakai teknik Bollinger Band, MACD, RSI gitu. Tapi udah hafal dengan pola-polanya, jadi gak perlu tarik-tarik garis, gak perlu measure ya. Contoh ya, ini 1 jam, kalau menurut teknik analitikal ini bakal tetap naik ya. Karena biasanya terjadi persinggungan Bollinger Band di sini. Dan MACD, RSI itu di sini semuanya nih, sama. Kalau kalian nanya, measure bagaimana, Bang? Sama, measure. Kalau measure ditarik garis dari sini sampai sini untuk 100 candle ya. Untuk 100 candle ini paling sekitar 61.000 ke 56.000. Itu sekitar 10%an. Karena apa? Perbandingan 61.000 itu tinggal kita cek aja. 61.000 10%nya berapa? 6.100. Nah,
Dari 61.000 ke 56.000 ini udah beda berapa nih guys? Udah beda sekitar 5.000 ya. Berarti hampir 10%. Berarti memang harus naik kayak gitu. Jadi memang udah hafal di luar kepala kayak gitu ya. Karena secara teknik analitikal 1 jam ini bilang Bitcoin akan terus naik ke daerah 60.000. Untuk time frame 4 jam, Bitcoin masih akan tetap naik. Untuk time frame 1 hari, Bitcoin akan tetap naik. Oke, berarti memang semuanya bilang akan naik, tapi saya khawatir di dalam sini ya. Khawatir di dalam sini. Karena apa? Ada reversal yang cukup besar di area sekitar 61.200. Jadi, kesimpulannya bagaimana, Bang? Kalau Bitcoin ke area sekitar 61.000 biasanya akan turun kembali kayak gitu. Jadi, lu maunya open posisi kayak gimana nih, Bang? Saya akan ambil open posisi long jika Bitcoin mencapai angka kepala 58 kecil, dan saya akan ambil open posisi short jika Bitcoin menyentuh area 61.000, seperti itu. Untuk hari ini saya tidak melakukan open posisi apa-apa. Karena apa? Jangan dipaksakan kalau kalian tidak mengetahui hal-hal apa yang akan terjadi. Tapi kalau kalian nggak mau ribet, ya udah ikutan share baru saja. Oke? Semoga bermanfaat video kali ini yang saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, subscribe. Logikanya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Adi Firmansyah, use your logic, dan salam traders. Nggak mau ikut ribet trading? Ikutan share baru saja.